Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah guys, hari ini Upin sedang bertugas guys. Soalnya hari ini sangat panas dan Upin harus memadamkan beberapa lokasi yang sedang terbakar guys. Ya ampun, oke kita langsung bekerja saja ya guys. Jangan makan gaji buta men. Let's go. Ayo, wah di mana ini yang terjadi kebakaran? Upin, di sana. Oh iya, siap. Aku segera pergi ke lokasi. Ya ampun, mana lokasi kebakarannya guys? Awas, darurat. Awas bu, maaf. Waduh, kita menyenggol lagi tadi guys. Nah itu guys, lokasi kebakaran. Apakah mobil? Biasanya mobil guys yang terbakar kalau panas-panas begini. Mana guys? Apakah mobil itu yang terbakar? Wah benar guys, kalian lihat apinya berasap. Oke, aman. Kita cari di tempat lain lagi. Upin, di sana terbakar mobilnya. Oke. Santuy. Pemadam Upin sedang menuju ya. Silakan ditunggu saja, pesanannya akan sampai. Waduh, itu lagi mobil lagi guys ya. Oke, ternyata mobil. Aman. Orangnya juga kita semprot guys, aman. Oke. Jalur di sana guys. Kita ikut jalur pintas guys ya. Waduh, itu guys di sana lagi. Tolong cepat, mobilku kebakaran. Waduh, mobil lagi guys. Dan kenapa orang-orang suka membakar mobil guys ya? Wah, tidak sengaja ini guys ya, karena terlalu panas. Oke. Aman. Aman guys. Terima kasih ya Pak Upin. Iya, sama-sama. Pemadam Upin sedang bekerja. Jangan takut. Tolong cepat, aku darurat. Oh iya, Bu, sabar. Nah, banyak sekali mobil yang terbakar, guys. Guys, kita semprot dia, guys ya. Wah, ada Pak Pol juga kita semprot, guys. Wow. Pak Pol, maju Pak Pol. Wah, Pak Pol, ada apa ini? Kenapa Upin mau di... Padahal Upin sedang menolong sesama. Wah, Pak Pol mau naik mobil Upin. Iya, maaf Upin. Oke. Waduh, Pak Pol, makasih ya. Karena sudah membawa Upin.